mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa sisi. Satu bab sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi. Lalu kedua ada syama'il, mengenal fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga membahas khasa'is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau membuka cabang baru satu ilmu dari khasa'is Al-Muhammadiyah. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW, nanti turunannya, ini ilmu walaupun bahannya lama, tapi disusun baru oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Meskipun sebelum beliau sudah ada yang nulis hal yang serupa, tapi sedetail ini, sebagus ini, itu adalah jasa dari Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan kita sebelumnya masuk kepada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat. Masih ingat sebelumnya bahwa salat menghapus kesalahan. Kedua, salat itu mengangkat darajat. Salat itu sebaik-baik syariat yang Allah syariatkan. Salat itu sebaik-baik amal. Salat itu obat bagi ruh dan jasad. Salatnya rileks enggak, Bapak Ibu? Atau buru-buru? Atau tegang? Saya lihat banyak orang tegang kalau salat. Tangannya tegang, mengangkat tangannya kaku. Itu dia bukan salat. Salat itu rileks. Kata Nabi SAW, arihna bis salah, rehatkan kami, rilekskan kami dengan salat. Maka orang yang masih tegang dalam salat, dia belumlah sampai kepada sir rahasianya salat, ya. Kita enggak bilang salat dia batal, tidak, tapi dia belum sampai kepada hakikat salat. Pada pagi ini insyaallah kita akan masuk kepada bab, kepada fasal mengenai salat itu tempat berbisik-bisik, bermanja-manja kepada Allah SWT. Halaman 64 di sini. Ini yang saya ingat, barangkali lupa, tapi ya benar ya. Anna salata fiha munajatu rabbil izzah. Orang mengatakan wusul kepada Allah. Tahu wusul? Terkoneksi kepada Allah sulit. Itu bohong. Itu orang tidak kenal Allah. Untuk komunikasi dengan Allah mudah sekali. Apa cara komunikasi dengan Allah? Buat salat. Coba perhatikan. Ketika kita takbir, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Orang Arab kalau nyebut Allahu Akbar, berarti kalbunya mengalami satu kondisi yang sangat luar biasa. Maka dia baca Allahu Akbar. Lalu kita baca wajjahtu. Wajjahtu wajhiya, atau Allahumma ba'id baini, atau semua jenis daripada bacaan iftitah. Dalam bahasa psikologi barangkali disebut dengan pre-conditioning. Sebelum baca Fatihah. Karena Fatihah itulah munajat bisik-bisik manja-manja sihaba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan Fatihah. Itu sebabnya walaupun saya tidak menolak ada mazhab yang mengatakan bahwa kalau imam sudah baca, makmum sudah enggak usah baca. Itu sah. Tapi Imam Asy-Syafi'i dia punya sir fiqih yang sangat dalam. Beliau membacakan hadis Abu Hurairah bahwa antara si hamba dan Allah itu ada dialog. Dialog itu Allah berikan fasilitasnya bernama surat Al-Fatihah. Coba dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembuka. Terus apa lagi? Alhamdulillahirrabbilalamin, memuji. Malik yaumiddin, memuji. Nah, ada diskusi antara kami dan guru-guru ribat.
Buya Asfi, Buya Aldomi, ya. Dan beberapa kawan bertanya mengenai, karena ada bacaan Maliki Yaumiddin. Dalam satu bacaan kiraat yang kita riwayatkan dari guru-guru kita, yang saya terima dari guru saya, Maliki Yaumiddin. Versi kedua, Maliki Yaumiddin. Sudah pernah dengar imam baca begitu? Sesekali, ya. Mungkin kalau Kiai Abdurrahman coba begitu di sini, orang langsung menegur beliau. Kiai ini kayaknya ikra pun belum selesai. Padahal yang belum selesai, yang negur. Maka orang banyak ingkar, itu karena banyak tidak tahu. Ciri-ciri orang banyak jahilnya, dia suka mengingkari, mengkritisi orang yang berbeda faham dan cara dengan dia. Nah, ciri-ciri orang alim, dia menahan diri untuk mengomentari orang sampai betul-betul yakin apa yang dia mau komentari. Jadi orang-orang yang infiali, emosional dalam kritik, itu bukan orang hebat. Mungkin retorikanya bagus, tapi kejahilannya juga bagus. Ya, terlalu bagus jahilnya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun tadi sudah baca suratul Fatihah, kita ulang lagi. Fatihah kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan murid-murid beliau yang merupakan guru daripada kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? An-salata fiha munajatun munajatu rabbil izzah. Boleh dibaca munajatun rabbil izzah. Dua-duanya boleh. Solat itu di dalamnya ada munajat. Munajat telah menjadi bahasa kita hari-hari. Apa arti munajat? Mohon. Apa lagi? Mohon itu doa. Munajat. Bisik. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu bermanja-manja, bermesra-mesra. Maka munajatun boleh diartikan bisikan mesra cintanya hamba dengan zat yang terkasih, zat yang paling layak dicinta, yaitu zatullah subhanahu wa ta'ala. Munajat itu saya buat analog. Kalau kita punya kekasih, maka malam hari paling senang bermunajat dengannya, bermanja-manja, berbisik-bisik dengannya. Benar enggak? Maka Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia menangis. Apa katanya? Habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habislah waktuku bermanja-manja. Setelah ini orang akan banyak datang, murid banyak datang, banyak kesibukan duniawi. Jadi dulu imam-imam itu nangis kalau terbit fajar. Kalau sekarang seneng, ya? Atau malah kesel? Kesel, ah udah subuh aja nih gitu, ya. Munajatu Rabbil Izzah, bermanja-manja dengan Allah. Mungkinkah kita bermanja dengan yang tidak dikenal? Orang mesti dia bermanja-manja dengan sesuatu yang dia kenal. Maka syarat sholat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat mengenal Allah itu tiada batasnya, maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada namanya orang paling mengenal Allah setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali pewaris-pewaris mutlak beliau yang Allah rahasiakan. Hari ini banyak orang jualan obral makrifat, terus ngaku dirinya satu-satunya yang bisa menghantarkan murid kepada Allah. Nggak begitu, itu Arab Badui begitu. Arab Badui datang kepada baginda lalu mengatakan, Ya Rab, irhamni wa Muhammad, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Sama persis, yang bisa bawa ke Muhammad cuma saya. Orang-orang begitu, na'uzubillah min dzalik. Orang-orang yang telah mengerdilkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Betul guru kita pintar, tapi di luar guru kita Allah juga maha luas kasih sayangnya, pasti dibagi-bagi beberapa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi shalah, jika dia salat, ini orang mukmin, fa innama yunaji rabbah, dia sedang bermanja-manja, berbisik-bisik kepada Allah. Oke. Okay? Kalau orang enggak beriman, bisik-bisik itu cepat-cepat enggak? Bermanja-manja itu tergesa-gesa enggak? Enggak ada orang bermanja-manja itu tergesa-gesa. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamainihi. Maka adabnya dirilkan. Walaupun Allah tidak menempati ruang depan, kanan, kiri, atas, bawah, namun adabnya tidak boleh meludah ke depan, ya, tidak juga ke kanan, ya. Tapi meludahlah, kalau dulu boleh meludah di masjid, sekarang boleh nggak? Bisa algojonya Kiai Abdurrahman dan Habib nanti turun tangan, ya. وَهَذَا حَيْثُ كَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَى التُّرَابِ, kata Abu Yasin Muhammad, ini jika solatnya di atas tanah atau pasir. وَإِلَّا فَيَأْخُذْهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى, nah, kalau kita sekarang berdahak, maka kalau yang lagi batuk atau berdahak, sediain kain. Ini yang pakai kain, ada kain, biasanya orang bawa kain lap, ya, dulu orang suka simpan, ya, di saku dia, sapu tangan. Itu tradisi yang bagus. Ambil pakai tangan kanan lalu dibuang, boleh. Nah, kata beliau, fayakhuzahu biyadihi liyusra kama nussa alaih, maka ambillah dengan tangan kiri lalu simpan lagi. Gitu. Itu sunnah sebenarnya. Ya. Ansai kepada Allah dan wala an yaminihi, juga jangan di kanannya, karena di sebelah kanan ada malaikat. Malaikat sholat, jadi setiap sholat ada malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma salli ala fulan, ya Allah turunkan rahmat kepada si fulan. Kalau kita meludah ke kanan, itu malaikat pergi. Ya. Wal yabsuq an yasari aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalau dia mesti juga meludah, maka ke kirinya atau ke bawahnya, atau sesuai kalimat tadi, dia pakai kain, pakai tangan kiri, lalu disimpan lagi. Jangan ditelan, ya. Itu dahannya jangan ditelan. Jorok kali itu. Ya. Masa gitu ya. Jadi sunnah sekarang membawa apa? Sapu tangan itu kalau sholat, terutama bagi yang ada lendir-lendir atau dahak. Kalau enggak usah. Enggak apa-apa, ya. Tisu lebih baik. Dulu belum ada tisu, bid'ah juga itu kayaknya tuh, ya. Umin dalik, ganti tema. Tadi sholat itu tempat munajat. Inilah yang membuat orang rindu sholat. Udah rindu sholat belum? Sholat itu ada candunya gak? Ada candu gak sholat? Hah? Kayaknya belum, ya. Karena belum kenal siapa yang disembah. Jadi belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu nikmat sekali, Pak. Nikmatnya sholat, sehingga Abu Yazid itu seperti dia di atas orang lagi syahwat kepada pasangannya. Itu Abu Yazid al-Bustami. Nikmatnya sholat itu yang disebut nikmat surga yang disegerakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku dibuat oleh Allah senang kepada yang harum, yang bersih, yang rapi, dan lawan jenis. Tetapi pelipur laraku hanya di dalam sholat, bukan hidup yang rapi, bukan pasangan. Tapi apa yang membuat Nabi terobati kalbunya? Fis sholat, di dalam sholat, ya. Sir sholat, rahasia sholat yang lain, nah, yang berikut,
ini nggak tahu nomor berapa lah ini ya. Ada yang nyatat nggak nomornya berapa sebelumnya? Bukan halaman. Kelebihan sholat 1, 2, 3 ini nggak tahu nomor berapa. Beliau nggak ngasih nomor. Ya, anna sholata fiha tawajjuh wal ikbal ala Allah. Sholat itu ada dua aktivitas besar selain munajat di situ, yaitu tawajjuh. Apa arti tawajjuh? Tawajjuh itu menghadapkan kalbu kepada yang mengendalikan kalbu. Wal ikbal, lalu menatap Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," sama, jika kamu salat jangan meludah, jangan melakukan gerakan-gerakan di luar salat, "fa innallaha qibala wajhihi idza shalla." Karena Allah secara adab di depan dia. Bukan berarti Allah menempati ruang depan, tapi tubuh ini berkiblat ke Ka'bah, maka Allah akan menerima orang itu dari arah depannya. Bukan berarti Allah ada di depannya. Oleh karenanya, siapa saja yang sholat, tidak usah bayangkan Ka'bah. Bayangkan dia menghadap Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Wa min dhalik, di antara rahasia keutamaan salat yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di agama-agama sebelumnya, anna salata fiha dzikrul 'abdi rabbahu. Salat itu adalah media seorang hamba menyebut-nyebut dan mengingat Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an surat Taha, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk zikri, mengingatku. Masih ingat gak pertemuan dengan Allah? Gak ada yang ingat? Maka karena kita tidak sanggup mengingat Allah, hilangkan ketidaksanggupan itu dengan cara kecilkan dirimu, tiadakan dirimu, maka si kecil itu akan hilang, si jahil itu akan hilang, Allah akan ganti sifat kita yang baru. Maka orang kalau sholat, Allah sedang merefresh dirinya. Jadi sifat-sifat yang tadi sudah berkarat itu Allah ganti dengan sifat yang baru. Ya. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14 itu ya. Lalu disebutkan di sini riwayat mengenai dialog hamba. Nah, ini lucu nih dialog ini. Jadi guru saya dulu, saya punya guru beberapa orang namanya Hasan Al-Basri. Ada satu guru namanya Hasan Basri, ketua MUI di kampung saya. Dia dikritik oleh kawan saya. Jadi kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, tapi belum selesai, mengkritik sang guru. Bayangin coba. Ya, kalau santri Jawa gak berani ya kiai, ngeritik kiai. Yang berani ngeritik kiai itu ya santri Sumatera biasanya. Apalagi santri dari Padang tuh. Demen banget ngeritik kiai itu. Karena diajarin begitu. Kita diajarin mendebat kiai. Itu yang dianggap beradab bagi kami. Pas saya ke Jawa, oh ternyata beda. Beda caranya. Didebatlah guru kami ini, Buya Hasan Basri, ketua MUI. Apa debatnya? Beliau ini kalau sholat, kadang satu nafas atau dua nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Terus ya. Didebat sama anak nih, apa kata dia? Buya, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, terutama sahih Muslim, disebutkan bahwa antara ayat dan ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus maksud kamu apa? Kata si santri yang sudah mulai pintar atau sok pintar ini atau keminter. Apa kata dia? Kalau Buya mimpin salat satu nafas, kapan Allah jawab? Iya juga ya. Benar gak? Kapan Allah jawab? Nah, coba perhatikan hadisnya. Sayyidina Abu Hurairah mengisahkan, aku mendengar Nabi SAW menceritakan rahasia Fatihah. Allah berfirman, qasamtus salah. Ini hadis sahih Muslim, hadis sahih.
Ada juga di Bukhari yang semakna qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al, ya. Aku memisahkan, membagi salat itu jadi dua, antara hambaku dia memujiku, menyembahku, dan hambaku memohon kepadaku. Fa idza qala al-'abdu, jika si hamba selesai baca alhamdulillahi rabbil alamin, aku menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku memujiku. Itu. Hambaku hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Kalau antum langsung, kata dia, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah gak sempat jawab dong. Logikanya masuk-masuk setengah lah, ya. Lalu kalau Allah, kalau si hamba mengatakan Arrahmanirrahim, Allah menjawab Asna alai abdi, hambaku banyak memujiku. Jadi beda hamida dengan asna. Hamida memuji di awal, kalau asna mengulang pujian. Maka alhamdu wa thana itu beda penggunaan. Jika si hamba membaca Malik yaw middin, nah ini yang tadi saya tinggal sedikit, ya, Malik yaw middin, maka Allah menjawab majadani abdi, hambaku sedang memuja mujiku. Jadi ada al-majad. Jadi pujian yang sudah lebih dari banyak disebut tamjid. Innaka hamidun majid. Ma hamid, terpuji. Majid, sangat-sangat terpuji. Fawwada ilayya abdi, lalu hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah hubunganku dengannya. Dia menyembahku iyyaka na'budu, maka aku beri dia iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa li 'abdi ma sa'al, apapun yang dia minta aku kasih. Kalau satu napas Allah enggak sempat jawab, bro. Itu guru saya sempat kemudian terpengaruh. Maka beliau sudah pensiun jadi ketua MUI dan sudah enggak mau debat. Dan orang dari dulu enggak mau debat, ya. Begitu juga ayat ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sama kalimat jawabannya sama. Apa jawaban kami? Mungkin ini pernah saya bahas di waktu yang lain, mungkin ada yang lupa, sekedar mengingatkan. Dalam akidah Ahlussunnah, kalamullah bila harfin wala sautin. Allah jika berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena huruf dan suara itu ciptaan. Coba baca ba. Ba itu pertemuan dua bibir. Bibir ini makhluk, bukan? Suara, nafas, lalu titik-titik tempat keluar huruf, itu makhluk, bukan? Maka bunyi yang keluar dari mulut, namanya ba, alif, semua itu adalah makhluk. Tapi kalam Allah tidak makhluk. Maka Al-Quran bermakna kalam tidak makhluk, tapi mushaf, mushaf makhluk. Suara kita baca Quran makhluk. Imam Bukhari hampir dibunuh karena menjelaskan ini waktu di Naisapur. Disalahfahami oleh seniornya, namanya Muhammad Az-Zuhli, ya, karena bab ini. Kata Imam Bukhari, bacaan Quranmu makhluk, Qurannya tidak makhluk. Langsung dituduh sesat. Untung kita gak hidup di zaman itu, ya. Mungkin saya dituduh sesat juga. Kita gak ngomong gitu aja dituduh sesat sama orang, ya. Walhasil saya sampaikan, jadi Buya, Allah itu berkalam seperti yang Buya ajarkan dulu waktu di sekolah, tanpa huruf dan tempat suara. Maka jika Allah menjawab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lanjut misalnya satu nafas, itu gak perlu jeda. Karena Allah menjawab tidak perlu jeda. Dan itu sekali saya lihat beliau senyumnya puas sekali.
terakhir saya berkunjungi beliau dan setelah itu beliau wafat. Ya. Dan tapi saya puas. Semoga itu tanda beliau ridho, ya, ridho kepada muridnya yang kurang adab ini. Mengenai Malik Yaumiddin, nah ini ada tafsir Mermahsur, ini dia tafsir yang diriwayatkan bahwa Malik Yaumiddin, Allah berkalam, hambaku memuja mujiku dan dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi kita kalau mengatakan Malik Yaumiddin, dialah sang pemilik, sang raja hari kiamat. Di dalam Asmaul Husna Allah bernama Malikul Mulk. Malikul Mulk, Malikul tanpa alif. Bukan Malik, bukan, tapi Malikul Mulk. Itu lebih tinggi daripada Malik. Maka jika ada orang imam, imam baca Maliki Yaumiddin, itu salatnya sah, Fatihahnya sah. Dia tidak mengurangi satu huruf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau malikin nas, mana yang benar? Malikin nas. Raja yang benar-benar raja di raja, penguasa pemilik manusia. Itu mana Malik tanpa alif. Tapi kalau pakai alif itu berarti raja aja atau pemilik saja. Suatu kali Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan sahabat. Jadi Nabi ini tawadu, tapi dalam bab tertentu beliau mengenalkan dirinya dan menyebutkan hakikat jiwanya, hakikat nurnya. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid waladi Adam. Kalau boleh diterjemah, raja manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka ulama-ulama ahli isyari mengatakan Malik Yaumiddin itu Allah. Kalau Malik Yaumiddin itu nur Allah, nur kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, itu penjelasan-penjelasan isyarat, ya. وَجَاءَ فِي رِوَيَةٍ أُخْرَى زِيَادَةٌ فِي أَوَّلِهِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Ada satu riwayat, dia tidak sahih, tapi riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Jadi mulai dari Bismillah. Jika si hamba baca Bismillah, maka Allah mengatakan ذَكَرَنِي عَبْدِي, hambaku menyebut-nyebut namaku, mengingat aku. Senang diingat sama orang, ya, senang diingat. Itu namanya sifat jalal Allah yang Allah sertakan pada diri kita. Karena ada dalam diri ini ada hembusan ruh. Ruh itu dihembus langsung dari Allah SWT. Maka Allah menyertakan sedikit beberapa sifat-sifatnya. Itu sebabnya kita dapat mendengar. Itu kan dari sifat ruh semua. Melihat. Ya. Kalau enggak ditiup, itu tubuh enggak bisa mendengar. Dan juga termasuk karakter ingin diingat. Orang kalau faham ini, mengingat dia akan dihantarkan mengingat Rasulullah, mengingat Rasul akan menghantarkan diingat kepada Allah. Itu yang disebut di hadis Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, man awliya Allah, siapakah wali Allah wahai baginda? Beliau menjawab, man idza ra'aitahu dzukirullah. Orang yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau visualkan, engkau bayangkan, engkau kirimin Fatihah, mengingat dia, menghantarkan engkau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukan lagi fisik dia yang kita lihat, tapi sir ruhnya yang bersumber dari hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah guru mursyid. Itu yang disebut guru. Jadi orang kalau dapat ijazah 7, pandang dia enggak membuat kita ingat Allah, maka dia bukan mursyid kita. Carilah mursyid yang kalau mengingat dia, memandang dia, membuat kita teringat baginda, membuat kita terhantar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu maqamnya Nabi Muhammad SAW, lalu pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga di antara kita diizinkan untuk mencapai maqam ini. Amin ya rabbal alamin. Wa min dhalik, di antara sir rahasia daripada
salat yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salat itu Bapak Ibu, ibadah secara umum, setiap ibadah ada malaikatnya. Dan malaikatnya ada dua jenis, malaikat bumi dan malaikat langit. Khusus Fatihah yang dibaca dalam salat itu ada bacaan amin. Coba amin. Nah, ini amin antum. Yang bisa bahasa Arab, amin itu terjemahannya apa? Hah? Coba tasrifnya apa? Kan kata Arab itu bisa diderivasi, dirubah. Shalla yusalli salatan. Amin apa? Enggak ada kata sepakat ulama karena itu bukan bahasa Arab yang bisa ditasrif. Di bahasa Arab yang unik, dia bahasa Arab alam sana. Itu bahasa Arab alamnya malaikat. Maka ketika orang baca waladdallin, jangan terlalu panjang doanya ya. Waladdallin. Ya, dan jangan kemudian didengung terlalu panjang. Dall itu keliru itu, ya. Enggak boleh itu bila gunnah tanpa ada dengung. Waladdallin langsung disambut. Karena bi gunnah itu sudah jelas masuk ke huruf waw dan huruf-huruf tertentu yang lain. Jika ada orang membaca itu, maka malaikat dengan bahasa Arab langit, ini bahasa biar agak ngeri-ngeri sedap, membaca amin. Banyaklah orang bertanya, sebenarnya cara baca amin itu gimana? Amin atau amin, yang benar yang mana? Kayak tahu yang benar aja sih. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu, maka dia dijadikan matnya panjang. Itu asalnya amin, kalau versi ahli tasrif. Cuma bisa ditasrif begitu, ada ya di tengahnya. Ini muskil. Maka ada ulama kita yang memanjangkan amin. Itu ada alirannya dalam ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ada mazhabnya Bapak Ibu. Mazhab itu tidak hanya mazhab fikih. Mazhab fikih yang ditulis di depan masjid. Kan kalau disebut semua repot juga, tapi cukup yang tiga itu. Mazhab apa di sini? Syafi'i. Enggak usah ditulis qiraat kita, qiraat Asim. Oh, repot sudah. Ya, cukup tiga itu. Pertanda masjid ini masjid rahmatan lil alamin. Insya Allah. Enggak mungkin juga disebut qiraat Asim. Oh, rempong. Ya. Jadi amin itu bukan bahasa Arab sini. Dia bahasa Arab. Dia walaupun tidak setara dengan alif lam mim, tapi dia hampir-hampir sumbernya sama. Coba alif lam mim, ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Alif lam mim. Apa artinya? Enggak tahu, itu bukan arti. Hanya Allah yang tahu, itu bukan arti. Ada artinya, ada di kitab tafsir. Namun dalam tafsir Jalalain yang dibaca Kiai Imam Suyuti mengalihkan makna, bukan memaknai. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu maksudnya. Tapi itu bukan arti. Orang mengira itu artinya. Itu pertanda bahwa huruf Arab yang ada di Quran bukan huruf Arab yang dibuat-buat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi itu Arab yang asli dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu lughah ada satu kaidah, an-lughata bal lughat fil alam min Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Atas dasar itulah kita tidak menolak orang menyebut Allah dengan sebutan Gusti, Pangeran, Tuhan. Kita enggak nolak karena semua bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak dia tidak mengerti ilmu bahasa.
Padahal Al-Quran itu sumber bahasa. Nah, saya mau tanya lagi. Jadi Alif Lam Mim bahasa apa? Bahasa langit? Enggak, itu tempat. Langit itu tempat. Bahasa apa? Coba bacain awal-awal surat Yusuf. Terus? Quranan. Kami jadikan Quran itu Arabian, maka Alif Lam Mim itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab sini. Ini yang disebut ijaz untuk melemahkan Arab-Arab Quraisy, karena bahasa Arab mereka sudah terkontaminasi. Ada Arab yang lebih murni. Gitu. Apa makna Arab? Bahasa Arab, Arab itu artinya Araba, artinya sesuatu yang bergerak. Maka huruf bahasa Arab harokat itu artinya gerak. Harokat. Harokat. Harokat itu gerak artinya. I'rab itu mengetahui harokat akhir dari satu kata. Dan satu kata tidak selalu stagnan seperti bahasa Indonesia. Saya makan. Bisa gak? Saya makana, makani, makanu. Gak ada. Dalam bahasa Arab, makan itu akala yakulu, ya, yakul, kul, kulu, kuli, banyak sekali. Itu disebut dengan i'rab. Maka bahasa Arab itu bahasa yang bergerak. Dan dia selalu bergerak. Jadi Alif Lam Mim bahasa apa? Alif Lam Mim bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Tidak ada di dalam Al-Quran satu kata, satu huruf pun di luar bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab pasti ada maknanya. Namun tidak semua diketahui oleh para ulama. Hatta sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibacakan ayat wa fakihatau wa abba. Orang nanya, ya Abu Bakar, apa itu fakih, apa itu abba? Kalau fakihah kami tahu buah. Abba, mana Abba? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya taruh kepala saya di bawah kolongin manapun, ini kepala enggak berani menerjemahkan, menafsirkan ayat sesuka hati. Selevel Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dal, enggak mesti sesat, bisa keliru, bisa tidak tahu, lalu ia menunjukimu. Tapi sama kawan saya yang baru hijrah, jadi ustaz, apa kata dia? Rasulullah pernah sesat. Orang kalau baca Quran enggak belajar akidah, sesat menerjemahkan Quran. Oleh karena itu, akidah minal Quran. Akidah itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita pakai Quran, ada enggak sholat 5 waktu? Sholat cuma 3 waktu. Aminah Wadud, tahu Aminah Wadud yang mimpin sholat Jumat, perempuan? Itu kita tanya, kenapa sih ente mimpin sholat Jumat? Apa jawaban dia? Di Quran gak ada larangan perempuan jadi imam sholat Jumat. Iya juga sih ya, tapi blow on. Jadi amin, bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab alam malakutiyah jabarutiyah, alamnya malaikat. Maka malaikat setiap kali ada orang baca waladhdallin amin, maka amin itu juga bahasa Arab, tapi bahasa Arab sana. Ya. Dan amin juga dipakai oleh orang Suryania, orang berbahasa Suryania dan Ibrania. Amin, amin gitu ya. Amin sebenarnya enggak ada men, min. Dalam bahasa yang tepatnya dibaca begitu. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imam fa amminu." Jika imam mengaminkan, maka aminkanlah olehmu, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya
Ini mumpung kan sudah selesai amin-aminan kan sudah selesai kan 01, 02, 03. Ini hebat sekali ini kitab nih. Keramat nih mengarang kitabnya keramat ini. Tahu aja kita ngajinya setelah pemilu. Karena babnya amin kayak. Cocok logi yang cocok. Siapa yang beriringan antara aminnya dengan amin malaikat yang di sana? Saya tanya guru saya, itu aminnya di malaikat mana? Guru saya enggak ada yang jawab, Pak. Ketemu di kitab Imam Al-Jili, beliau mengatakan, "Waktu ruhku diperjalankan, aku melihat bahwa itu di langit keempat." Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi malaikat di langit sekian itu mengaminkan yang tadi antum baca waktu subuh. Waladdallin amin. Dan ini dalil bahwa amin adalah salah satu bahasa malaikat, dan ini juga dalil bahasa malaikat bahasa Arab. Bahasa malaikat bahasa Arab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni dosanya yang berlalu. Jadi pengampunan dosa itu ada yang cara ekspres, ini dia. Ada yang cara panjang, puasa Ramadan 30 hari, qiyamul lail 30 hari. Apalagi? Ada yang tobat, ada yang kafarah, ya. Ada macam-macam. Nah, ini cara ekspres. Paling gampang tuh baca Fatihah, diampuni dosanya. Namun masalahnya, kapan kita tahu amin kita sama dengan amin malaikat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bagi tahu kita lah. Pura-pura nggak tahu saya, ya. Emang nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita ini hanya diberitahu. Ditahunya insan diberitahu oleh yang maha tahu. Juga disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari Muslim yang lain bahwa idza qala ahadukum amin, jika kamu membaca amin, qalatil malaikatu fis sama, malaikat yang di langit juga membaca amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, samalah aminmu dengan aminnya dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni, ya. Berarti Al-Fatihah sendiri sudah sangat ajaib, ya, sangat ajaib. Nah, jadi ketika disebut bahwa Al-Fatihah dialog hamba dan Allah, Allah membalas pujian hamba, maka seorang guru saya mengatakan, tahukah engkau solawat Allah pada dirinya? Solawat Allah pada dirinya adalah suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Bishawab. Itu ilmu-ilmu hikmah kerohanian, ya, bukan hikmah kesaktian. Wa min dzalik, halaman 66. Di antara sir rahasia salat itu, tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu menahan, bukan melarang. Ya. Terjemahan di sini apa? Nahi mungkar itu bukan melarang, tapi menahan. Naha, nahan, ya. Menahan pelaku sholat dari fahsya, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan sesuatu yang tidak dikenal nilai baiknya. Jadi apa yang disebut mungkar? Yang tidak dikenal sisi baiknya, disebut mungkar, diingkari, tidak dikenali. Qala Allah Ta'ala, ini ayat sudah sering dibaca, surah Al-Ankabut, ya, di tengah ayat, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat menahan daripada fahsya' dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Wala dzikrullahi, lebih besar dari apa? Dari dunia dan seisinya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena zikrullah itu besar efeknya, maka fahsya' dan mungkar, keji dan kemungkaran itu terpinggirkan sendiri. Jadi kalau ingin memberantas keji dan mungkar,
jangan langsung sweeping. Dirikan di tempat itu sholat. Hidupkan majelis-majelis yang mengajarkan sholat di situ. Baru kalau antum mau sweeping, izin dulu dengan polisi, ya kan? Kerjasama kalau perlu. Jadi jangan main langsung sweeping-sweeping, itu bid'ah. Ya. Hisbah kita, nahi mungkar kita, dimulai dengan al-amru bil ma'ruf. Sholat itu ma'ruf. Dirikan dulu yang ma'ruf. Kemungkaran akan rontok dengan sendirinya. Jangan berantas kemungkaran dulu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad amara subhanahu wa ta'ala bi iqamati shalah wa bayyana athara shalah fi man aqamaha anna tanha 'anil fahsya' sampai akhir. Lalu ini barangkali terakhir pada pagi ini, anna shalata tuhadzibul 'abda min as-sifatiz dzamimah. Salat itu mentahzib, melatih, membersihkan, merapikan, itu tahzib. Melatih, membersihkan, ya, seorang hamba minas sifatid dhamimah, dari sifat yang tercela. Ya, dari sifat yang tercela. Orang kalau baca Allahu Akbar, dia sombong enggak? Tapi kenapa kalimat takbir itu jadi simbol kesombongan orang Islam hari ini? Ada apa dengan takbirmu? Wajar takbirmu tidak dimenangkan Allah karena Allah yang kau sebut dalam takbirmu tidak engkau besarkan di kalbumu. Ini PR kita. Karena di dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa di akhir zaman ini dekat, sudah dekat masanya. Daerah Rum itu ditaklukkan bukan dengan perang tapi hanya dengan takbir. Takbir seperti apa itu? Ini yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna a'da'aika man baina janbaik. Musuh terbesarmu adalah emosimu, egomu. Kecilkan dulu ego kita, baru kita bisa ngalahin ego orang. Saya suka takbir kalau lagi ngaji. Tapi bukan takbir kesombongan, karena yang kita besarkan Allah. Lalu kenapa kita merasa sok besar? Sok benar. Dakwahnya sok benar, manhajnya sok benar, enggak. Kita enggak begitu. Dan kita sedih sekali orang membentak dengan takbir. Yang dibentak ustadznya karena beda pilihan dengannya. Pernah ngalamin atau pernah bentak ustadz? Antum durhaka itu, ya. Guru itu paling kenal Allah. Dia tahu kapan takbir itu jadi senjata. Masih ingat 2016, 2019, 2020 dulu? 14 ya, 15, 19. Saya Pak di Pondok Labu, saya diteriakin orang dari luar, dia gak ngaji di dalam. Saya bilang, politik demokrasi tidak pernah ada di Quran, tidak pernah ada di sunnah Nabi. Maka beda pilihan bukan beda iman. Takbir dulu, keluar. Kita panggil ente masuk, masuk sini. Takbir depan aneh, gak ada yang berani satu pun. Takbirnya berani di luar masjid, itu syaitan bertakbir. Cuma karena saya tidak mau pro dengan 00 itu. Kenapa? Untuk apa saya mengobarkan takbir itu hanya untuk 5 tahun orang berkuasa? Takbir saya abadi. Karena takbir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Abadi. Saya mau tanya, ya, di Quran ada jihad, di sunnah ada jihad. Apakah ayat jihad untuk pemilihan pemilu? Lalu kenapa ayat-ayat jihad muncul waktu orang demo? Kenapa muncul? Dia sedang memperkosa ayat-ayat Allah SWT. Tolong, tolong jangan orang yang sudah kenal al-khasais, khasais ummah al-Muhammadiyah, jangan mau dipolitisasi dengan simbol agama. Agama kita suci. Agama mencakup politik. Agama tidak butuh politik. Politik butuh agama. Jadi kalau ada orang ngomong Islam tidak boleh lepas dari politik, bahasanya keliru. Politik tidak boleh lepas dari Islam. Islam mencakup semua, betul. Tapi bukan berarti Islam harus berpolitik dengan politik ente. Harus milih nolnya ente itu, ya.
Nauzubillah min dalik. Politisasi agama sudah memecah kalbu kita. Maka Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Yang besar itu cukup Allah. Kecilkan nolmu, ya. Dan nol masih merasa besar lagi. Maka Bapak Ibu, saudara yang makan Allah, sehingga selalu saya sisipkan ini untuk edukasi. Mungkin tahun berapa lagi nih? Emang masih ada? Insya Allah Indonesia masih ada lah. 2000 berapa? 2029. Tapi setelahnya kita nggak tahu, ya. Karena krisis di mana-mana. Masih ingat pandemi? Ini udah lupa semua, amnesia cepat sekali lupanya. Pandemi seakan-akan nggak ada lagi aktivitas, masjid kosong. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia masjid kosong, Pak. Masjid ini pernah kosong ya, Kiai? Ya, Kiai kena juga deh. Ya, tengkarlah antara, karena dekat kantor polisi ya, langsung dibubarin. Dan dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat akan muncul orang gak ada haji. Untungnya pandemi kemarin orang masih ada haji. Oh, berarti bukan yang kemarin. Cuma mungkin kemarin itu trial. Kita gak tahu suatu saat akan muncul lagi begitu. Wallahu a'lam. Ini bukan nakut-nakutin, ini memang menakutkan. Tapi tenang, wala dzikrullahi akbar. Mengenal Allah itu lebih besar, menyebut nama Allah itu lebih besar. Gak usah khawatir nanti Pak Cekli katanya El Nino, El Nano, El Nino, terserah dia mau datang. Ya, karena dalam hadis disebutkan nanti sebelum Isa turun, Dajjal muncul, Al Mahdi berjuang, nanti ada 3 tahun masa Pak Cekli. Hujan gak turun, gagal panen di mana-mana, kelaparan di mana-mana, orang berebut air, berebut nasi, berebut semua. Sebelum masa itu datang, berlatihlah tidak bergantung dengan air, bergantunglah dengan zat yang menciptakan air. Jangan bergantung dengan lagi apa nasi. Mulai, bukan pengen sehat, bukan, tapi ingin menyehatkan kolbu. Ya. Waktu bulan tahun 2020 masih ingat bulan puasa, orang panik baik, ya. Karena ada yang mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Akhirnya pada borong beras. Beras habis di banyak gudang. Ini Ustaz enggak tanggung jawab. Habis itu dia minta apa mengatakan oh hadisnya dhaif, tapi orang sudah panik duluan. Wala yasta'fu minan nas. Dia enggak minta maaf sama orang. Minimal dia minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bikin gaduh. Sayyidina Muaz, jangan kambat kajian, Bapak Ibu. Mimpin sholat, itu kurang satu orang, terganggu satu orang, karena sholat dia kepanjangan. Nabi langsung kasih gelar, Afattanu anta hai Mu'az, kamu pengacau umat hai Mu'az. Menggigil Mu'az begituin. Makanya Mu'az dididik oleh Rasulullah SAW, akhirnya paling mengerti halal haram. Dididik begitu sama Rasulullah SAW, satu jamaah berkurang. Satu jamaah terganggu dengan imamnya dia. Bayangkan ceramah-ceramah kita hari ini mengganggu banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Kasihlah ceramah yang rahmah, ya. Enggak, Islam itu tegas. Tegasnya Rasulullah itu dengan rahmah. Dalam lembutnya dia tegas, dalam tegasnya dia sayang. Nabi itu tegas bukan untuk kebencian. Nabi itu lembut bukan karena kelemahan, tidak. Karena yang dapat mengalahkan kekasaran, kezoliman itu cuma kelembutan. Coba antum lihat, mohon maaf, pemimpin mana yang senang dihujat? Pasti dihancurin orang menghujat dia. Tapi saya wallahi, saya menyaksikan di hampir semua negara dan dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang zalim takluk kepada ulama yang kalbunya lembut. Takluk. Dalam silsilah zikir kami, Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu ada seorang imam namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani punya guru Abu Ali Al-Farmadi. Ini sezaman dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani ini murid dari Abu Ali dan dia kawan sama-sama santri dengan Ghazali. Yang kita kenal siapa? Imam
Jadi ada nama Yusuf Al-Madani, ada Ghazali. Dua orang ini, Imam Ghazali jadi profesor kesayangan Perdana Menteri, Yusuf Al-Madani orang yang paling disegani Perdana Menteri. Itu kalau Yusuf Al-Madani datang di majelis, tempat duduknya Perdana Menteri dan Raja, langsung Rajanya turun, Pak. Turun. Tafadhal, Syekh. Gak berani dia duduk di situ. Padahal Yusuf Al-Madani tidak pernah ngata-ngatain si Raja, Perdana Menteri. Tapi kata-kata dia betul-betul berpengaruh dalam merubah kalbu si pemimpin ini. Tapi coba ganggu si Raja itu. Besok gak nyampe, hari ini hilang orangnya. Soeharto, masih ingat? Soeharto sama orang yang kritik dia hilang orangnya. Tapi belakangan di akhir hayatnya dia udah mulai takbiran, mimpin takbiran, ya. Sudah mulai bangun masjid di mana-mana, masih ingat? Itu karena ada orang berhati lembut tapi tegas. Gak bisa digoyang oleh beliau, gak bisa dibayar oleh beliau. Orang ini membackup. Ya, kalau gak kita yang backup, siapa lagi yang backup? Maka saya husnuzon dengan ulama-ulama yang membersamai pemimpin-pemimpin yang keras, pemimpin yang dituduh-tuduh culas. Kita doakan semoga adanya mereka dapat memperbaiki kalbu sepemimpin dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Amin ya Rabbal. Amin. Begitu Pak kalau kita belajar Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Barangkali itu Kiai ada tanya jawab. Dari saya, barangkali ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada waktu 10 menit cukup ya? Oke, 10-15 lah. Dari berapa dulu? Berapa sama itu satu? Dua dulu ya, nanti kita masih ada waktu. Nah, tolong dibantu sama santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sore mengatakan kita sedang membaca sebenarnya bermanja. Saya juga baca atau dapat informasi ketika sujud itu yang paling patut untuk melakukan. Yang sebenarnya itu caranya bagaimana ketika sujud itu apakah harus pakai bahasa Arab atau pakai bahasa yang kita mengerti, itu sudah baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sholat itu ada rukun, ada syaratnya. Sholat tidak sah jika menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Tetap yang dibaca oleh lisan bahasa Arab. Tapi Bapak kalau mau baca di kolbunya. Kolbunya yang berbicara, karena Allah menatap isi kolbu. Kalau fisik Allah tidak tatap, yang ditatap Allah selalu kolbu. Inna Allah yang zuru ila kulubikum. Jadi tatapan Allah jatuhnya ke dalam kolbu. Kolbu kita bahasa apa saja Allah faham. Tapi jangan ngomong pakai bahasa, wahai Tuhan, gaya sok-sok mesra dalam sujudnya. Sujud syukur sih boleh, di luar sholat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Sujud itu yang paling bagus membaca bukan doa-doa aneh-aneh yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta allahumma firli. Yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ini sujud kalau sholat sunat. Sajadalaka sam'i wa basari wa qalbi wa dami wa lahmi wa izami. Terus sampai selesai. Ya Allah, sujud kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kalbuku, darahku, dagingku, tulangku. Ya. Kita sebut ini peleburan, sujud fana. Yang kami ambil hadis itu, ya, kita bawakan ke syahadat. Asyhadu, aku leburkan, aku bersaksi bahwa diriku, tubuhku, jiwaku, pendengaranku, penglihatanku, gitu. Ciptaan Allah dari Nurullah, Nur Muhammad SAW. Itu kita ambil dari hadis itu, Pak. Hadis Imam An-Nasa'i dalam Kitabus Shalahnya,
Beliau meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali ketika sujud itu yang dibaca. Tulangnya sakit-sakit enggak? Itu sujudnya baca itu. Sujud sajadalaka izlami. Ya Allah, tulangku sujud kepadamu. Darahnya punya penyakitan enggak? Sujudkan. Maka sakit itu akan menjadi penebus. Syukur-syukur sembuh. Kita enggak cari kesembuhan dengan sholat. Kalau mau sembuh ke dokter. Ya. Tapi ada orang disembuhkan dengan sholat, ada. Tapi kalau enggak sembuh, jangan salahkan sholatnya. Karena sholat bukan klinik kedokteran, bukan. Ya. Jadi kalau ada terapi sehat dengan sholat. Oh sorry, sholat bukan untuk sehat. Tapi rahasia sholat, biasanya orang dapat sehat. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin ada yang sudah duduk di atas kursi. Tapi kalau orang rajin dia tahajud dari mudanya, dia gak akan kemudian sulit dari atas ke bawah. Dia pasti bisa. Walaupun dia kalau jalan sudah ringkih. Ini yang saya rasakan selama bulan puasa. Jadi badan saya agak sakit-sakitan sebelum Ramadan. Tapi dengan tarawih, kan 20 rakaat semalam, naik turun, ternyata tulang kita jadi kuat, persendian kita jadi kuat. Jadi tubuh ini Allah ciptakan untuk bergerak, bukan diam. Maka bagian yang paling sering diam itu punggung. Nabi sering bekam di situ, dibuang darahnya. Karena Imam Syafi'i pernah berkalam, satu cairan, satu yang bersifat cair, diam pasti membusuk. Maka darah-darah kita itu jadi kotor di punggung. Ini yang bikin sakit. Cukup 1 senti ada pembekuan sedikit saja, bahkan sekian mili, punggung kita langsung pegal-pegal. Dan itu hanya dengan ruku dan sujud. Tapi ingat, ruku sujud bukan untuk menghilangkan sakit punggung. Ya, nanti salah niat. Saya udah ruku, udah sujud, gak sakit, hilang-hilang. Ya iya, ente habis di apa, dipatahin punggungnya sama orang, ya wajah. Bapak Ibu, jadi cara kita sujud dan ruku, aktifkan kalbu, ya, lisan menerjemahkan isi di dalam. Jangan lisan ikut kalbu, kalbu ikut, baru namanya abdun lillah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu. Makasih Pak Ustaz. Ya. Pertanyaan saya mengenai, saya banyak mengenai tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Muhammad Yasin, apa hubungannya dengan umat Islam? Wah, itu 12 SKS, Bu. Oke, saya jelaskan yang ringkas ya. Bagus. Salah satu kesadaran rohani dimulai dari orang bertanya asal-usulnya. Ini ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Kimia Usaada, sudah ada terjemahannya. Ya, Kimia Usaada, resep mencari kebahagiaan. Diterjemah oleh beberapa santri saya yang gabung ke salah satu penerbit Islam, Turos, ya, silakan dicari. Bukan endorse, tapi saya suka jika ada penerbit Islam berjaya. Beberapa risalah Ghazali lalu dikumpulkan jadi satu, tapi judulnya diambil dari risalah kecil Kimia Sa'adah yang diringkas oleh Sheikh Amin Al-Kurdi dari bahasa Persia yang seribuan halaman. Inti kebahagiaan atau resep meraih bahagia. Apa kata Ghazali? Man anta? Siapa engkau? Dari mana engkau? Jadi ternyata kesadaran rohani pertanya, orang bertanya, siapakah hakikat diriku? Apakah hakikat aku? Dari manakah sang aku itu datang? Oleh ulama kita diringkas. Diringkas. Segala sesuatu di alam semesta berasal dari Nurullah. Nurullah itu menetes, jadilah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadilah alam semesta. Dalam ilmu filsafat disebut ontologi. Maka ontologi bukan ilmu munkarat, dia salah satu ilmu yang dibenarkan dalam Islam. Ontos itu wujud, logos ilmu, ilmu wujud. Makanya orang sering bahas tentang wujud, wujud, nur. Dan salah satu ma'rifat ahlu sunnah adalah mengenal wujud diri. Ya.
Ada yang bertele-tele, ada yang enggak. Nah, cara gampangnya gitu, Bu. Apapun di alam semesta bersumber dari nur Allah. Nur Allah itu bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau panjangnya kajian kitab Sirrul Asrar. Ada lagi Imam Ghazali punya kitab judulnya Sulwatul Arifin, 2 jilid. Judulnya apa? Di situ disebutkan beberapa riwayat, ada yang Israelian, ada yang tidak. Karena ini bab ontologi, bukan bab akidah, bukan teologi. Maka tidak mesti riwayatnya sahih. Tidak mesti dari Nabi SAW, boleh dari Israelian, boleh dari kasyaf para ulama, ilham-ilham para masyaikh. Disebutkan di situ bahwa sebelum aras dicipta, Allah sudah mencipta nur ribuan tahun. Ada satu riwayat 4000, ada 12000 tahun. Yang riwayat 4000 dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, kitab yang favorit sekali Abah Jejen di Sukabumi dan guru beliau Syekh Abah Ano. Nah, beliau mengajarkan Sirrul Asrar. Di situ disebutkan bahwa Nur Muhammad SAW dicipta lebih awal 4000 tahun sebelum Arasy. Jadi lebih tua mana Nur Muhammad atau Arasy? Dan aras itu dicipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong saya kasih tahu, ini bukan bab akidah. Ini bab apa? Bab hakikah. Apa beda akidah dan hakikah? Bab akidah untuk diyakini, bab hakikat untuk diketahui. Jadi ilmu hakikat bukan untuk diyakini, tapi untuk cakrawala rohani. Karena riwayat dan pengalamannya beda-beda. Nah, ini contoh Imam Al-Jili, saya sering sampaikan ini. Beberapa hari yang lalu ada anggota jemaat tabligh yang nanya tentang video saya yang dipotong oleh orang-orang yang memang suka motong-motong, ingin bikin ribut ya. Tapi saya gak mau ribut lah, dia aja yang ribut. Jadi Imam Al-Jili, saya nukil, beliau mengatakan La ilaha illallah secara akidah ada la ilaha illallah secara hakikah. Ini beda. La ilaha illallah secara akidah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka agama yang menyembah selain Allah batil secara ilmu akidah, bab iman. Tapi Imam Al-Jili dia berbicara bukan akidah, dia bicara ontologi atau falsafatul wujud. Bukan akidah, bab hakikat. La ilaha, terjemahan beliau apa? Ini terjemahan Imam Al-Jili. Tiadalah Tuhan yang disembah illallah, kecuali Allah. Maka siapapun Tuhan yang disembah di alam ini, secara hakikat dikembali kepada Allah. Tetapi kelompok-kelompok itu tidak sempurna dalam menyembah. Ada yang hanya menyembah rezeki. Maka dia manifestkan dalam bentuk kucing yang begini-gini itu. Ya. Ada yang menyembah kepada gunung karena terlihat tinggi dan hebat. Ada yang menyembah matahari karena sumber hayat, kehidupan alam. Dia hanya menyembah satu nama, hayat. Ada yang menyembah Nabi Isa karena bisa menghidupkan yang mati. Dan imam yang saya sering sebut, murid dari Imam Syazili, guru dari pengarang Hikam, Al-Mursi, Abu Labas Mursi. Apa kata beliau? Dirinya wali, kalbunya wali, itu penuh dengan nur asma dan sifat Allah. Jika disingkap orang mengira itu Allah, maka fa'abaduhu, mereka mengira itu Allah, mereka akan sembah. Itulah yang terjadi pada Nabi Isa. Kita lagi menjelaskan itu, cuma dipotong-potong ya. Dikira saya membolehkan menyembah Nabi Isa. Tapi kita kembalikan ke bahasa Melayu lama, sembah dalam arti hormat boleh, tapi sembah dalam arti ibadah tidak boleh. Ya, persembahan itu kenapa boleh? Tari persembahan ada, Pak. Di kampung saya kalau ada tamu datang ada nih tari persembahan, persembahan hormat. Oke, coba perhatikan. Quran, ini Quran. Sujud boleh enggak kepada selain Allah? Serius? Syirik. Syirik. Benar? Benar nih. Serius. Wallahi. Nabi Adam dipanggil oleh Allah lalu disidang semua malaikat. Apa kata Allah? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama.
kami berkata kepada semua malaikat, sujudlah kepada hambaku Adam. Ayo, gimana? Emang enggak boleh? Quran loh Pak, ayatnya lebih dari satu ayat. Ada di Al-Baqarah, ada di Araf, ada di banyak surat. Jadi tidak semua sujud persembahan itu menyembah ibadah. Ada sembah hormat. Maka antum sudah clear, saya tidak pernah meyakini boleh menyembah Nabi Isa dalam pengertian menyembah ibadah. Saya juga tidak meyakini bahwa semua agama sama. Siapa bilang semua sama? Itu orang emosional, orang emosi, akalnya hilang 2/3, bukan lagi setengah. Maka dia ingin mencari kesalahan orang yang mungkin diambil kuat-kuatnya. Insya Allah kita tenang-tenang aja. Kita mah tenang-tenang aja ya. Jadi itu penjelasan bab hakikat. Jadi la ilaha fil hakikah, tiada Tuhan yang disembah secara hakikat kecuali Allah. Namun mereka menyembah Allah tidak sempurna. Apa kata Imam Al-Jili? Makanya ngaji, jangan ngaji di YouTube doang. Ya, al-ma'bud al-hakiki Allah, ma'bud hakiki Allah, dan yang menyembah Allah secara utuh hanya Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Saya umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam bab hakikat bahasanya bukan benar salah sesat, enggak. Bahasanya kamil akmal qasir, sempurna tidak sempurna. Itu bahasa hakikat. Jadi kalau ada orang ngomong hakikat sombong, dia belum nyampe kepada puncak hakikat. Imam Al-Jili sampai kepada puncak hakikat, maka dia memandang non muslim bukan untuk dibenci, bukan mengatakan mereka salah, cukup katakan mereka tidak sempurna. Itu bahasa hakikat, bukan bahasa akidah. Ya, ilmu itu luas. Ya. A'rafun nas bil khilaf, a'rafuhum bid din. Orang yang paling mengenal perbedaan faham, perbedaan ilmu, ilmu A dengan ilmu B, itu orang yang paling paham beragama. Ya, jadi kalau ada antum ditanyain orang mengenai kalimat-kalimat saya tadi, itu bukan kalimat saya, tapi kalimat dari Imam Al-Jili. Babnya bukan bab akidah, tapi bab hakikah. Bab hakikah, bab ontologi, tidak wilayah hukum akidah, dia wilayah yang lain. Wilayahnya bukan benar salah, wilayahnya sempurna tidak sempurna, elok kurang elok. Dan saya sedang mencoba mengedukasi diri saya sendiri dan kita semua supaya kita upgrade dari sekedar bab akidah naik ke bab hakikah, biar jadi rahmat bagi alam semesta, bukan menjadi musuh orang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita lanjutkan lagi bulan depan, dan insya Allah nanti kita buat di sini daurah akidah ahlus sunnah, karena judulnya berat ini kiai ya. Masjid apa tuh Habib? Masjid akidah, masjid berakidah ahlus sunnah Asy'ari Maturidi. Nanti saya bawakan akidah Imam Asy'ari itu seperti apa, kita buat daurah ya, semoga gratis, semoga gratis. Tapi kitabnya bayar sendirilah. Nanti insya Allah kita akan buat daurah kajian akidah Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Supaya antum faham apa yang terjadi hari ini sudah dipetakan beliau dahulu. Salafi, Syiah, Ahmadiyah, ya, kelompok-kelompok aneh-aneh itu sudah disebut. Dan beliau menceritakan juga tentang kenapa pesantren beliau dan yang bermanhaj dengan beliau disebut Salafiyah, sedangkan ada nama Salafi yang lain. Nah, itu dia sebutkan di situ. Insya Allah, silakan nanti ditunggu saja infonya. Itu hadiah dari kami karena sudah menulis tulisan apa? Masjid Ahlus Sunnah Wal. Ini hadiah. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Semoga Allah Ta'ala menutup aib kita semua. Semoga Allah menjinakkan amarah bisu yang ada dalam diri kita. Allahumma ya Rahmani Rahimi Karim, salli ala Nabiina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, nawir zulumat kulubina. Ya Allah yang maha memiliki cahaya,
yang maha menunjuk kami dengan cahaya hidayahnya.